Saya nak potong. Masya Allah. Sekejap eh. Saya nak saya nak berdua je dengan Shima. Sekejap saya nak tukar ni. Yes. Saya dah tukar pin. Namanya tak jumpa Shima. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Lama tak jumpa kan? Lama tak jumpa. Itu kan? Hari tu kan? Maksud nampak muka Shima lain. Hari ni lain lagi. Luar biasa. Runcing banyak. Apakah rahsianya? Share lah sikit. Eh, Shima umur berapa eh? Eh, dah berapa lama anak dengan Abulam ni? Ceritalah sihat you. Okey, soalan bertubi-tubi eh. Bertalu-talu mengalahkan reporter lah. Maksud, takut Shima. Okey, assalamualaikum semua. Alhamdulillah, saya Shima daripada Penang, Butterworth. Okey. So, saya dah umur saya tahun ni insya-Allah bulan 11 nanti. Okey, 43 tahun. Ha, 43 tahun. Saya okey, saya dah join Herbalife ni hampir 4 tahun lah. Dan saya memang nak say thank you sangat-sangat pada ku saya, mentor saya luar biasa, Kak Aida. So saya dengan Kak Aida. Okay, so kawan-kawan sebenarnya, sahabat-sahabat semua, sebenarnya kita buat Herbalife ni kan, dia punya modalnya dekat sini. Sebab apa tau cuma cakap macam tu? Sebab Kak Aida, dengan hanya dia bercakap sahaja, dia ajarkan dia sahaja, kan? Shima pun join program sebab Shima berasal daripada nutrition club kan, pergi ke club. Okay, so daripada situ disebabkan Kak Aida cakap jom ikut Kak, ayat dia jom ikut Kak, pi mana adalah, dia kata macam tu. So pendek tak, jom ikut Kak, pi mana adalah, dia tak cakap panjang. So Shima pun kata okay, terus pergi. Okay, bila terus pergi sana, masa tu kita baru terkejut lah tengok kita punya wellness evaluation kan. Selama ni memang tahu dah gemuk, memang tahu sebab daripada kecil gemuk. Tapi okey je, macam tu okey je kan. Sebab kita tahu kita gemuk sebab daripada kecil dah bawa berat bebanan. Allahuakbar Ustaz. Yang ni suami saya tak nampak-nampak lah belakang tu. Kan semalam saya dah tengok Facebook pasal Ustaz Samsul. Samsul ada seorang penceramah tu, dia cakap nak tahu kita ni gemuk tak gemuk kan, bila suami berdiri kat belakang nampak tak? Tu buktilah tu. Sebab bila tanya suami, dia cakap, tak, mana ada yang gemuk, tak, okey je kan? Betul. Macam itulah. Itu saya, bila pergi sana, saya rasa macam, tahu membalang rumah dah tak puh korang ambil. Dekat diri saya untuk turunkan berat. Okey. Ya, Ustaz jangan terkejut Ustaz Fuad. Dia buat terkejut pula. Dia sama juga. Itulah saya yang dulu. Sebab saya rasa selesa dengan keadaan badan saya. Okey, sebab saya kahwin pun dalam keadaan gemuk. So aku gemuk pun ada orang nak juga. Gitulah lebih kurang kan. Tapi sebenarnya luar biasa. Bohong lah kalau kata perempuan ni tak ada naluri nak nak pakai baju cantik-cantik kan. Nak pakai baju cantik-cantik. Najib ni cinta buta. Abang dia kata kat abang-abang, ustaz-ustaz. Najib ada kat depan ustaz. Okay. So kita ada naluri tu. Bila time tension, bila nak raya. Bila nak raya masuk butik. Tak boleh nak masuk semua butik kan. Boleh masuk butik apa? Cuba kawan-kawan tahu tak? Sahabat-sahabat sini tahu tak? Butik apa yang peace tu kan? Daripada XS ke triple XXXL. Macam tu. Dululah kan. So bila masuk pun, kalau masuk butik yang high class sikit, orang akan tengok atas bawah, atas bawah. Dia punya segel tengok kita. Tapi Alhamdulillah, setelah kata ikut apa yang me plan yang coach bagi, kita sendiri pun rasa 11 hari pertama saya berjaya turun 6 kilo. Wah, maknanya kalau orang gemuk daripada kecil ni pun ada peluang nak kurus sebenarnya. Macam itulah cerita dia. So Alhamdulillah saya telah berjaya turun 17 kg. Gitu. So bila sekarang ni sebenarnya, sebab tu konsisten guna Herbalife Nutrition sebenarnya. Kena konsisten guna Herbalife Nutrition. Kadang-kadang kita tak turun berat banyak. Tetapi kita inci loss. Muka saya ni memang kalau orang tengok daripada dulu pun, dia tak, orang tak akan nampak sangat gemuk. Sebab muka saya muka kecil. Tapi bila kita kurus tu yang jadi macam meruncing tu. Kak Elinda tadi dia siap cakap dekat saya lagi, asal dengan botol shake bagi runcing. Okay, sebenarnya sahabat-sahabat semua, sama ada kita baru bermula. Sebab dalam Herbalife ni saya syukur sangat kita ada dua peluang yang Allah tunjukkan melalui Herbalife. Okay, yang pertama
peluang kesihatan. Okey, mungkin ada orang datang ke kelab kita ataupun join program kita bukan sebab nak turunkan berat, tapi dia apa orang kata nak improve kesihatan. Okey, yang kedua, kita ada peluang pendapatan. Sebab tu saya bersyukur sangat-sangat kepada Kak Aida sebab dua-dua dia bagi peluang dekat saya. Ha, dua-dua dia bagi peluang dekat saya. Untuk saya melihat Herbalife ni apa yang Herbalife boleh beri dekat saya, life saya, dan saya rasa Herbalife ni luar biasa sebab dia menjadikan kita orang lain. Ha. Lain tu maksud macam mana? Daripada body, mind, soul, semua aspek dia ambil berat. Sebab saya suka sangat, saya bersetuju dengan Ustaz Man cakap hari tu kan, maksud banyak pengisian Ustaz Man. Ustaz Man bagi tahu dalam dunia Herbalife ni dia bukan hanya membentuk fizikal kita, tapi dalaman kita, so dia terselah melalui luaran. Macam itulah lebih kurang kan. Ustaz Fuad pun saya dulu masa first saya dengar masuk join Herbalife, saya terdengar-dengar nama Ustaz Fuad sampai saya tak tahu. Rupanya Ustaz Fuad ni adalah nakik kepada suami saya. Ustaz Fuad nakik kepada suami saya masa kat kampus dulu. Tapi saya terkejut lah tengok Ustaz Fuad dulu. Dia macam dia terkejut tengok saya dululah kan. Okay, so sebenarnya kalau siapa yang saya selalu cakap dengan Kak Aida, Kak Aida selalu cakap juga dengan saya. Semalam pun baru jumpa dengan Kak Aida. Dia kata, satu je sebenarnya mentor kita ni, dia, betul Ain, kita sama-sama terkejut. Okay. Sebenarnya mentor kita ni, dia nampak potensi yang ada pada kita. Kadang-kadang kepercayaan dia lebih besar daripada kita percaya apa yang diri kita boleh buat. Kak Aida selalu cakap, Syimah percaya kena besar. Kak percaya suatu hari nanti Syimah akan ni. Kita pun betul ke? So percayalah kalau pada mentor anda, coach anda, sebenarnya dia telah melalui benda tu. Pengalaman tu dia dah lalui. Dia tak akan bagi kita terhantuk dinding teruk macam dia. Percaya kena besar, badan makin kecil. Betul Ustaz Fuad ni. Okay. Dan semua juga berterima kasih pada sahabat-sahabat mengaji. Okay. Sahabat-sahabat mengaji ni, Kak Ida jangan nangis. Kak Ida jangan nangis. Kalau nak nangis nanti bila Syimah tukar pin, nangislah. Nangis saat air mata kegembiraan. Okay. Dalam kelas ngaji ni, Syimah betul lah, kelas ngaji adalah satu DMO sebenarnya. Okay. Sebab apa? Kita tak mampu nak mengubah orang. Okay. Kata Jim Rohn pun kata kan, kita tak mampu. For things to change, you have to change. Sama juga dalam surah Ar-Ra'd, Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu sendiri mengubah. Jadi kita nak suruh kita cerita macam ni, tapi dia orang tak feel sendiri, dia tak akan rasa benda tu. So cara dia, kita bagi je link kelas ngaji. Bagi je link kelas ngaji. Sebab saya rasa, okay, link ni bagus. Selain Ustaz Bidia bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, lepas tu kita ada PDT sharing tu sebenarnya daripada kawan-kawan. So orang yang mencari sesuatu, dia akan jumpa dalam kelas ngaji ni. So saya memang rasa bersyukur sangat-sangat dan orang kata berterima kasih kepada Maksu, Ustaz Man dan semua, Ustaz Fuad, semua-semua sahabat-sahabat yang dalam kelas ngaji ni. Semalam bila kita jumpa dengan, kita ada team, so bila kita rasa macam terblok, tak boleh nak fikir. Kami punya perbincangan semalam dengan Kushaya, Kushaida, tiba-tiba Kak Ida kata, jom kita buat, bukan meeting pun sebenarnya, okay, apa yang kita perlu buat dalam keadaan sekarang ni. Kadang-kadang orang kata bila kita bersendirian, kita rasa kita boleh berjaya tapi kita tak akan pergi jauh. Kita je lah kadang-kadang tu berjaya tapi macam mana? Okay, kita punya team kita. Macam saya pun juga berpeluang bersembang dengan Ustaz Haji. Ustaz Haji bagi satu soalan yang mengasak jiwa saya, yang mengkoncangkan ketenangan jiwa saya tau Ustaz Haji. Saya selepas Ustaz Haji, Ustaz Fuad, dapat 4 supervisor yang lepas, bulan lepas ke baru ni, saya terus sebab saya memang nak tahu apa rahsia kejayaan Ustaz Haji ni. Saya call Ustaz Haji, lepas tu kita ada satu sembang kan Ustaz Haji, kita sembang WT2 President Team. Masa-masa duk sembang tu pula dalam Google Meet, Ustaz Haji kata jom Syimah kita guna Google Meet. Kak Ita pula masuk. Lepas Kak Ita masuk, Kak Aida pula masuk. Menyambung kan. So kami dah ikut flow. Lepas next ni adalah kami get team kan. AWT. Okay, get team. Sebenarnya sebab kita mencari. Ustaz Haji cakap, Syimah kenapa pilih Herbalife? Syimah rasa jawapan Syimah the best.
Wow, cerita-cerita baik. Okey, Syima nak jenis sini. Satu je saya nak ingatkan. Jadikan Herbalife ni, boleh kongsi kat Ustaz Haji kepada orang lain juga. Jadikan Herbalife ni adalah satu ladang pahala. Tulis besar-besar. Jadikan Herbalife ni satu ladang pahala untuk kita. Ustaz Haji mengajar Syima teknik berdoa. Ayat-ayat cinta untuk kita merayu dengan Allah. Ha. Start daripada mula kita dapat leak, kita boleh closing, kita dapat ni. Syima kata, wow. Betul, selama ni kita niat lillahi ta'ala, tapi kita jarang berbicara dengan Allah, kita banyak berbicara dengan orang lain. Syima dapat tu, Syima rasa, ya Allah, betul. Terima kasih sangat. Sebab dia mengingatkan. Ha, sebab kita rasa kita betul dah. Oh, yelah, kita ni baik. Dah rasa masuk kelas ngaji. Kan ustaz kata, siapa duduk kelas ngaji ni baik. Ustaz kata kan. So sebenarnya dalam ada benda lagi yang kita kena go in deep lah. Ha, sebenarnya Ustaz Haji cakap bila tanya satu soalan tu, betul ke Syima nak tolong Syima punya downline? Kalau Syima nampak muka downline Syima, macam mana perasaan? Syima orang Kelantan. Syima orang Kelantan. Ha. Okay, macam mana perasaan bila kita tengok orang di bawahan kita tu? Adakah betul-betul kita nak tolong dia? Jadi benda tu dia mind blowing dalam kepala Syima fikir. Kita cakap nak tolong kita punya downline, tapi sejauh mana, seikhlas mana kita nak tolong benda ni? Sebab saya minta dengan Ustazah Yuji, dia kumpulkan kompilasi doa-doa dia tu, ayat-ayat doa dia. Tapi saya tak tahulah Ustazah Yuji boleh buat ke tak. Sebab saya rasa kita memanglah kita ayat-ayat kita sendiri lebih okey. Tapi bila saya kata, oh betul lah, kadang-kadang kita terlupa, kita tak tahu macam mana teknik seni berbicara dengan Allah. Ha. So Ustazah Yuji bagi dekat saya benda tu, Allah Akbar, betul lah. Kita jarang meminta dengan Allah, bersembah dengan Allah. Kita biasa letakkan Allah last bila kita tak mampu nak buat, baru ya Allah, ya Tuhan aku baru nak tahajud, baru nak sujud, baru nak ni kan. Ha, tapi di awal-awal kita lupa. Jadi Ustaz Haji bagi satu kat saya, benda yang tak kena tanya. Bila dapat lead, cakap macam mana dengan Allah. Ha, bila dia dah masuk ni, ha, betul Kak Haji. Ustaz Haji dulu dia pun orang Kelantan, tapi masa jumpa saya dekat hobi, dia kecek luar. Gegar botol budu. Lepas tu saya kata, Ustaz Haji, saya ni orang Kelantan. Oh, dia pun barulah saya memang Kelantan kemas. Dia kata, gitu. Okay, betul. Kita jadikan Herbalife ni adalah satu ladang pahala kita. So, bila kita dah letakkan matlamat macam tu, kita and in mind kita, ultimate goal, Ustaz Haji, kita letakkan. Mardatillah. Kita nak ke mana? Nak ke syurga jannah, Fidausi. Macam tu lah. Ustaz Haji kata, so clear. Petang tu saya dapat satu flow tu. Ha. So bila kita tak berjaya lagi, jangan kecil hati sebab Allah mampu. Allah tahu kita tak mampu waktu tu. Atau dia subaiki. Dia tengah mempersiapkan kita untuk menjadi seorang leader yang luar biasa. Sebab bukan senang tanggungjawab Maksu sebagai executive president team. Sebab tu bila saya jumpa Maksu, lepas Maksu jadi executive president team, saya kata Maksu, jawatan Maksu ni adalah amanah. Pin Maksu ni adalah amanah. Sama juga Ustaz Man. Semua kita ni memegang amanah kan. So setiap pin kita tu, amanah kita makin besar bila kita naik. So bukan kita nak berbangga dengan pin kita tu. Tak boleh bawa ke kubur pun. Ada tak nak wasiat siap-siap tanamkan dengan pin-pin saya sekali. Tak ada kan. Itu hanya lambang dunia je. Tapi yang kita nak bawa ni apa? Saya suka sebab selada kelas ni selalu mengingatkan untuk kita memberi manfaat kepada orang lain. Kan? Fatin Najwa pun selalu share. Saya suka yang tiga perkara bila kita meninggal tu, apa yang kita tinggalkan. So benda ni lah yang menyebabkan kita rasa macam, so kita kena buat the best. Kita kena buat the best. Okay. Itulah maksud bila petik nama saya ni, memang dia tak non-stop. Sebab saya pada masa sama saya tengah buat untuk slide presentation kan. Bila maksud petik tu, tak boleh berhenti pula. Tu dulu nak cakap, bukan tak boleh cakap, boleh. Tapi tak reti sangat nak bercakap. Orang kata mindset dulu dengan emosi dulu lain, berbeza. Tapi hari ni selepas kita melalui fasa-fasa dalam Herbalah dulu, bermula dengan baby, dia naik sikit merangkak kan, dia naik sikit berjalan. So janganlah nak shortcut daripada baby terus nak berlari.
Tak boleh kita ikut step by step. Nanti lutut tak kuat kalau terus berlari budak-budak. Belum tumbuh lagi. Okay, Masu, Syi Masu akan balik pada Masu. Masu. Okay. InsyaAllah. Tadi Masu terperasan dekat ruang chat tadi. Kak Aida ada tulis dekat situ menyambung pagi ni. Apa maksud Kak Aida yang Kak Aida tulis tu? Menyambung pagi ni. Boleh bersuara Kak Aida? Kita sambung kepada Kak Aida. Cuma jangan lari lagi. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Bukan menyambung apa maksud. Just nak tunjuk sajalah kan. Menyambung bila pakai pakaian daripada insan semalam kan. Semalam kebetulan lepas dapat berita daripada sahabat arwah meninggal. So Kak Indah memang rasa macam, ya Allah, aku kehilangan ibu kan. Kita tak ada ibu, kita nak numpang kasih kan. Syadu sikit. Lepas tu Kak Indah telefon, berhenti, tak telefon Syima pun. Berhenti depan rumah dia selepas pergi melawat dekat kubur pun semua. Sebab sahabat Kak dia tak boleh pergi. Dia pun positif. Dan Kak kata insya Allah tak pun su. Kak Indah akan buat video call sekurang-kurangnya su dapat tengok kali terakhir arwah mak dia kan. So dekat situ bila kita tengok ni, ya Allah, ya Tuhan ku, apa lagi sebenarnya kita nak bawa, apa lagi kebaikan yang kita nak buat. Bila-bila masa Allah boleh ambil nyawa kita kan. Lepas tu Kak Ida pun tak balik kat rumah, relax dulu, tak tahu nak pergi ke mana. So Kak Ida berhenti depan rumah Syima, telefon dekat Kusya Ayu, dia dah balik pada kelab ke belum, ada kat mana. Kak Ida tak tahu nak buat apa, Kak Ida nak jumpa you all kita. And then masuk dekat rumah Syima pun tengok kenapa ada kat luar kan. Bila masuk then sema cerita apa semua sikit, dia nyambung. Bila semalam Kak Ida cuba buat satu benda macam Kusya kata, apa lagi sebenarnya yang kita boleh, kita nak, orang kata apa, nak ada perubahan lagi, kebaikan. Kat mana lagi Kak Ida boleh fokus untuk tim. Yang mana betul-betul yang serius, yang kita tahu diorang nak buat. Kadang-kadang kita ni miss fokus, duk kalut dengan orang yang tak nak buat tapi kita duk paksa nak buat. Nah, contoh macam tu kan. Sedangkan ada Allah hadapan depan mata yang kita tak bantu. Bukan tak bantu, kita tahu kita rasa diorang boleh buat. Tapi sebenarnya bila duduk 2-3 orang, energi tu dia lain. Contoh macam dalam kelas ngaji, kita selalu dapat energi. Macam Kak Ida sampai satu tahap, aktiviti pagi, hari Isnin, Rabu dengan Jumaat, Kak Ida akan keluarkan aktiviti yang kalau walaupun daripada tim Kak Ida sendiri, tiba-tiba kita nak atur jadual, Kak Ida kata, hari Isnin, Rabu kita jangan ganggu dengan Jumaat, jangan ganggu masa. Daripada pukul 7 sampai pukul 9 tu, dan kalau kita nak buat, buatlah selepas pukul 9. Kalau kata aktiviti, sebab bagi Kak Ida, aktiviti kelas Kak Ida pun ni adalah satu PDT untuk Kak Ida dan tim. So siapa yang betul-betul serius nak teruskan perjuangan dalam Herbalife, sampai tu tahap anak Kak Ida sendiri, dia nak buat Herbalife tapi Kak Ida kata, yes, kalau betul nak buat Herbalife, masuk 90 hari mak nak tengok dalam kelas ngaji tadabbur, tanpa miss dekat kelas 90 hari, lepas 90 hari baru decide jumpa mama untuk nak buat. Kita tak nak buat keputusan, yes, tengok orang supervisor, tengok getting dapat dia single scam, sebab dia buat kerana apa. Dia suatu yang Kak Ida kata menyambung perbincangan semalam untuk apa. So, menyambung pula dengan Ustazah Ji cerita. Semua kita buat semua kerana lillahi ta'ala. Bukan pasal pain. So menyambung bila Kak Ida pagi ni pakai baju Kushima bagi untuk anak terkejut. Mama, kena pakai baju ni tapi pakai tudung tak suit. Maksudnya tak match dengan apa ni. Kita yakin. Apa yang aku pakai, apa yang selagi mana syarat Allah nak, Islam nak, kita nak, kita still tutup orang, apalah kiranya kalau kata pakai colour lain tapi kita cuba buat perkara yang tak biasa. Dari situ yang kata menyambut, tiba-tiba memang pagi ni memang Kak Ida memang dalam kepala pagi ni selepas ke kelab akan jumpa Kushima untuk next punya ni ucur rahsia pagi ni. Itu yang kata, ya Allah, maksud sebut ni, maksud ni betul lah Ustaz Man. Maksudnya ada satu yang orang kata isting yang kuat. Bila seseorang tu kena kan, dia macam menyambung. Kat gitu. Ya Allah, itulah maksud sebenarnya. Lebih maksud. Kak Ida ni maksud satu pesen dia maksud, bekerja dengan dia kena sentiasa ever ready. Ever ready, kena sentiasa standby sebab dia jenis present moment je.
So hari ni dia tak present moment sebab dia hamak awal-awal kat Syima. Cuma dia present moment dalam kelas ni. Itulah maksud. Terima kasih maksud. Betul kata Kak Aida. Thank you Aida. I love you, I love you, I love you. Masya Allah. Apa Aida, yang apa yang coach Aida buat untuk tim Syima dan tim yang lain-lain kan? Macam itulah juga Syima akan dapat. Okay, bila Syima di tempat Kak Aida, tim-tim Syima pula yang buat untuk Kak Aida macam tu. So kita just kita dah jadi world team ke, kita dah jadi supervisor, kita ada leader dekat bawah tim bawah kita kan. So dia orang pun akan duplicate apa yang kita buat. Just follow je, yeah. Syima ada coach yang hebat macam Kak Aida ni. Kalau dia Kak Aida kata nak pergi ke Extravaganza, Syima kena follow. Kena qualify, kena qualify party Extravaganza, kena qualify VIP, kena qualify promotion, kena qualify pergi ke Langkawi. Ni ada tulis siapa ni? Bekerjalah untuk impian kita. Kalau tak ada impian, tunaikan impian orang-orang yang kita sayang. Perit itu benar. Yakinlah kejayaan akan melenyapkan keperitan. Andai jatuh, bangkitlah walau berkali-kali. Subhanallah. Ke Syima Najib 0194725113. InsyaAllah. Kak Aida ni beruntung tau Kak Aida. Ada Syima dalam tim Kak Aida ni. Dia ni bukan coach yang biasa-biasa. Bukan coach yang hebat biasa. Ada sesuatu yang akan berlaku dekat dalam tim Syima ni nanti. Masya-Allah. Amin. Itu Mak Zul, Kak Aida sangat percaya. Itu sebabnya Kak Aida kata menyambung benda ni. Yang Kak Aida kata memang akan jumpa Kak Syima kan. Macam kata kita lah. Depan mata kita ada kan. Allah. Mak Zul, apa yang Syima ada? Jadi hari ni adalah di blend daripada dunia hebelah nutrisi dan di blend lagi dengan cantiknya orang kata tadabbur Al-Quran lepas tu dengan Resin The Star, semua tu di blending semua tu yang menjadikan Syima hari ni. Okay, itu yang bestnya Mak Su. Sebab kita ni yelah macam Ustaz Man kata, kita asalnya baik sebenarnya, tapi kadang-kadang faktor environment yang menyebabkan kita jadi tersalah. Okay, so sebab tu Syima nak semua orang duduk dalam sesuatu yang baik. Orang katakan bi'ang solehah adalah sesuatu yang baik. Sebab tu kita suka nak invite sahabat-sahabat kita join dalam kelas mengaji. Sebab kita tak mampu, kita bukan ustazah. Kita bukannya motivator macam apa Prof Muhaya. Kita bukan macam tu, tapi apa yang kita ada adalah kita ada satu keinginan. Kita nak tengok dunia ni semua orang buat kebaikan. Tapi dalam kita buat baik ni saya teringat jugalah kan. So coach Max kalau kena maksud kena kan, dia cakap kita kena jadi seorang coach yang baik, bukannya baik hati. Jadi cuba tanya diri kita sama ada kita ni coach yang baik ataupun coach yang baik hati. So dia ada perbezaan tu sebenarnya. Kita orang pun dah figure out orang semalam dengan Kak Ida. Ya, kita macam mana kita jadi coach yang baik tapi bukannya coach yang baik hati. Dua-dua tu dia ada perbezaan. Masya Allah. Terima kasih Masu. Terima kasih semua-semualah yang Allah sayangnya dekat grup ni. Memang sungguh. Walaupun tak sempat. Walaupun bukan tengah kalut, Syima akan pasang juga. Syima akan buka juga. Kita memang tak boleh. Dia macam kalau tak buka tu, dia rasa macam something tak kena satu hari tu. Dia something tak kena. Sebab kita start pagi kita dengan permulaan pagi yang positif kan. Sama juga kita ambil breakfast kita pagi-pagi, kita mesti nak letak yang positif dekat fizikal kita. Yeah, so, dekat emosi kita pun sama, rohani kita pun sama. Terima kasih. Tapi mengharapkan benda ni berterusan maksud. Tapi kan, lagi, Syima proud sangat bila Kak Aida dah mula start untuk buat something yang orang kata dia buat kolbu, jantung Quran, kolbu. Setiap petang Khamis, 6:30 petang baca Yasin untuk kami punya group. So Syima rasa benda ni duplication yang bagus lah. Duplicate yang bagus kan. So daripada besar Ustaz Fuad pun ada PDT bersama Ustaz Fuad dengan ni pagi-pagi Sabtu dan Ahad kan. So benda ni lah yang kita rasa. So maksud dengan Ustaz Ahmad jangan susah hati. Ustaz Ahmad orang silih berganti masuk tadabbur Al-Quran, tapi ada legacy yang akan menyambung benda ni Ustaz Ahmad. Maksud insyaAllah.
Oh, aku biasa. Tunggu je hayati akhirat dengan pincik kubur maksud dengan Ustaz Aman. Kami doakan maksud dengan Ustaz Aman. Itu yang kami itu yang kami impikan supaya you all apa yang you all dapat dekat sini akan terjadinya duplikasi. Inilah yang terjadi. Geng Kelas Ngaji brutal macam ni. Nampak tu? Korang nampak tak isteri Wahid senario dekat situ? So saya nak bagi tahu pada hari Ahad ni saya ada buat cooking class dan saya akan share link cooking class. Ah tu dia. Yes. Kita ada cooking class pukul 10 pagi pada 18 hari bulan. Okay, nanti saya akan share link dekat group saya sembang dan you all boleh sebarkan. So you all tengok isteri Wahid scenario. Okay, aku buat special ni, mi wantan sihat. Okay. Ah, nampak ni? Masya-Allah. Okay, nanti kita sama-sama belajar dengan Coach Lily. InsyaAllah. Okay, dekat situ ada flyers Maksu pada hari Sabtu. Ni, saya akan berganding on stage dengan Coach Azizi, dengan Coach Siti Naharia dan juga Coach Ella Aziz. Yeah, pada hari Sabtu ni, pukul 8 hingga 11 pagi. InsyaAllah. Okay, nanti saya bersama dengan tim Bayanihan juga nanti. InsyaAllah. So, nanti saya bagi tahu dek. Alhamdulillah, semalam saya dapat experience luar biasa. Dapat experience luar biasa presiden tim masterclass. So, nanti ya Allah, daripada pagi sampai petang tau kami syuting semalam. Memang syuting semalam semua kena senyap. Sampaikan saya terpaksa cakap dekat anak-anak saya kan. Saya nanti kalau bising nanti ibu bagi ubat tidur. Bagi duduk dalam bilik. InsyaAllah. So nanti kan presiden tim masterclass nanti. Lihat tengoklah saya berlakon. Allah. Pelik sungguh kan. So, saya sangat mengalu-alukan kedatangan sahabat semua kan. Jadilah presiden tim. Memang amazing sangat jadi presiden tim ni kan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Yeah, so, dengan perkongsian Shima tadi. Yeah? Shima dengan Aida bersahabat. Luar biasa rumah dekat-dekat kan. Thank you sebab hari tu. Masa boleh terpergi kat sana. Eh? Boleh pergi ke Penang. MasyaAllah, layanan yang sangat luar biasa. So, maksud doakan you all sentiasa tercapai apa saja hajat yang you all hajatkan. Yeah? Sepatah dua kata Kak Aida untuk Shima. Kita bagi depan-depan ni. Special ni. Tengah masuk. Mari kita sama, Aida. Maksudnya pandai lah Maksud. Tak boleh keluar Maksud. Yang tak tahu, tak percaya Shima is next akan punya presiden tip. Amin. Kak sangat percaya apa yang Allah bagi sekarang hanyalah cabaran. Semalam soalan ni orang tanya dengan Kak, apa beza cabaran sebab orang tanya dengan Kak. Kak nak tanya sebab kita selalu berdoa, ya Allah Tuhanku, selama jadi ke belas ini dekatkan kita dengannya, maka Kau pemudahkan. Jika kita lagi jauh dengan dia, maka Kau sukarkan. Sampai satu tahap dia kata, kenapa Kak kami rasa lagi sukar? Tapi Kak tanya, adakah kita lagi dekat dengan Allah Ta'ala? Tapi Kak kami lagi rasa dekat dengan Abang, lagi ada cabaran lagi dekat dengan Allah Ta'ala. Yes, itu hanya cabaran. Itu jawapan Kak bagi. Jangan rasa give up. Jangan rasa
Terus je berjuang sebab kita tengok bukan setakat 4 tahun, 5 tahun, ada orang buat 14 tahun sabar. Tahap Allah hadirkan seorang-seorang kena-kena telefon kak daripada tim lain. Apa yang Allah nak bagi dekat kak? Ada yang 7 tahun sini kau satun. Kak selalu cerita juga. Ada yang 5 tahun sini kau satun. Tapi dia orang sabar. Yes, kunci utama sebenarnya Shima, sabar. Untuk berjaya kena sabar. Apa yang Allah bagi sabar. Memang kita tahu kita tak mampu nak jadi seorang yang sabar. Orang yang buat kita sabar apa sebenarnya tak sabar. Tapi cubalah ke arah yang lebih baik. Apalagi kebaikan yang kita boleh buat. InsyaAllah Kak sangat percaya Shima. Cukup sampai masa, waktu Allah akan bagi apa yang Shima minta. InsyaAllah Shima kena yakin, percaya. Sebab dia selalu mengharapkan suami suami dia sama-sama. Tapi kita tengok banyak contoh-contoh di hadapan kita yang sebelum ni suami tak bagi, orang kata apa, bukanlah tak bagi 100%, tapi redha suami nombor satu. Alhamdulillah, selagi mana suami bagi redha, just buat, buat je. Itu je yang Kak minta. Minta redha suami nombor satu. Sebab kita seorang isteri kan, percaya Shima. Kak sangat sayang Shima tanpa syarat. SDF kita hanya Allah saja yang tahu. Kadang-kadang Kak tak boleh nak luar dengan kata-kata untuk Shima. Tapi Kak faham. Bukan kami tak pernah gaduh, bukan kami tak pernah bermasam muka. Tapi hanya Allah saja yang tahu tujuan dan matlamat hanya satu. Apalagi yang kita boleh buat. Penghujung adalah kita kalau tak dapat jumpa Kak di sini, jumpalah di syurga. Nawa itu kita, insyaAllah. Itu Shima. Pagi ni boleh keluar sebenarnya. Kau memang tak, tak boleh nak keluar kata-kata ni maksud. InsyaAllah. Rezeki sahab, buat sahabat yang lain juga. Saya dapat rasakan Kak Aida bukannya share benda ni untuk Shima je. Saya dapat rasa, saya pun rasa, dan saya rasa tim saya pun dapat rasa nasihat ni untuk tim saya juga dan juga sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah. Amin, amin. Yeah. Semua pun boleh berjaya dunia akhirat. Okay. Kak Aida sayang sangat dekat Shima. Kak Aida tetap sabar dengan Shima. Sebab Kak Aida nampak attitude Shima masuk training. Banyak pengorbanan untuk mulakan bisnes Herbalife ni. Herbalife Nutrition ni memang sangat unik. Kadang-kadang ada berbeza pendapat. But no problem. No problem. Everything happens for a reason. So nanti Shima berada dekat dalam level Aida, nanti Shima akan tahu apa yang Kak Aida rasa sekarang. Kenapa dia nak Shima macam ni, macam ni, macam ni, macam ni? Kenapa dia buat macam ni, macam ni, macam ni, macam ni? Nanti Shima dah duduk dekat tempat Kak Aida nanti, baru Shima rasa. Masya Allah. Pasti maksud doakan Shima pasti akan jadi get team, male team, president team dan seterusnya. Abundance president team. Sebab attitude Shima selalu pergi training, maksudnya nampak kan? Bagus, bagus, bagus kan, sentiasa bersedia kan, ever ready tadi ni, tadi kan, geng ever ready tadi ni. Ya, nak jadi leader yang hebat sentiasa bersedia ya, insyaAllah ya. Apa saja challenge kita kena overcome. Belajar kan, semua pun dah belajar kan, tarik nafas ya, positif dulu, overcome dulu. So nanti kita akan selesaikan satu persatu. Overcome je dulu ya. Dan kita buat orang, kalau kita buat orang, nanti kita pula dapat balasan. Ah, macam tu. Ya, InsyaAllah, insyaAllah. Ya. Kita sama-sama, yang baik tu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang tak baik tu masa-masa kita improve. Kita ni manusia biasa, kita tepat. Ya. So, kita belajar untuk mematangkan diri kita dan juga kita punya bisnes kita. InsyaAllah. Shima, sepatah dua kata untuk kakak Shima ni, yang tersayang ni, Kak Aida ni. Sekejap lah.
jika kau rasa getarnya ada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, masya Allah. Sebenarnya Kak Aida ni bekas majikan saya. Dan dia juga pernah jadi saya pernah jadi majikan dia juga. Sebab dulu saya hantar anak saya dekat transit Kak Aida. Kisah kami ni bermula macam tu. Dan saya berhenti kerja, Kak Aida kata daripada duduk ngangong kat rumah, jom jemput kak. Satu ayat dia kata Kak Syima, kak tak boleh nak bayar gaji hang macam hang kerja dulu, tapi kalau nak buat amal dengan kak, nak dapat dekat sana, jom. Syima ingat lagi ayat-ayat tu. Buat amal kat sana, Masya Allah. Ha. Lepas tu Kak Aida cakap apa, sebab saya Syima bekerja dengan Kak Aida sampai 2019 kot Kak Aida nak. So bila kita dah masing-masing serius dalam Herbalife, so kita bercerai secara aman untuk kita lebarkan, kita terbang jauh dalam Herbalife. So sekarang ni memang Ustaz, kita orang partnership, business partner. Jadi kalau nak cakap dengan perkataan tu, kadang-kadang Syima dengan Kak Aida dia tak perlukan perkataan. Memek muka pun kami dah tahu dia marah ke, dia okey ke. Luar biasa. Kata macam tu lah. Syima memang rasa bersyukur dan bertuah sangat sebab Syima ada seorang kakak, seorang mentor, seorang coach yang luar biasa. Walaupun kami kadang-kadang ada krisis juga, tapi Syima tahu benda tu last kali kita balik pula apa kita nak sekali. So sebenarnya cabaran kita ni bukan hanya dalam perjalanan kita dalam Herbalife ni, kita akan jumpa dengan sahabat-sahabat yang ramai, tapi tak semua sahabat-sahabat yang sanggup jatuh bangun dengan kita. So seorang yang leader dia akan tengok apa yang dia boleh beri manfaat kepada orang bawah dia, untuk influence orang bawah dia untuk lebih terbang lebih jauh daripada dia. Macam itulah Kak Aida. Macam itulah Kak Aida maksud. Kadang-kadang bila sama-sama masing-masing, sebab okay, Kak Aida dia otak kiri, Syima otak kanan, so di complete each other. Cuma satu masalah kadang-kadang kami ni, dua-dua kepala nombor satu banyak. Tapi Syima yakin sebab apa yang Kak Aida buat ni untuk kebaikan. Ya, betul-betul. Untuk kebaikan. Kadang-kadang kami satu minggu pun tak jumpa. Tapi jumpa dalam kelas mengaji. Tapi hati kami selalu jumpa. InsyaAllah. Kenapa? Setiap doa dia, doa Syima ada nama dia. Itu je Syima cakap. Sebab Syima bila Kak Aida offer, Syima dapat whole team dulu. Dia akan bagi vacation untuk team dia. Dia dapat pergi world team. Syima cakap Kak Aida boleh tak simpan duit tu, Syima nak pergi Mekah dengan Kak Aida sama-sama. Allahuakbar. So bila Ustaz Mat masuk cerita pasal umrah, pasal nak pergi Mekah, benda tu macam spark masuk. Yeah. Sebab Syima sedih Allah tak panggil Syima lagi untuk jadi tetamu. Pasti orang akan jadi kenyataan. Saya whole image benda tu. Saya sampai sekarang ni whole image benda tu. Syima akan bersama-sama, kita akan pergi Mekah sama-sama. Saya whole image benda tu. Ketat-ketat. Kita pergi sama-sama. Okay, kita pergi sama-sama. Yang penting cucuk vaksin, siap-siap. Duit letak sebelah, siap-siap. Yang bila saya cakap je, okay on, bayar. Katakan, saya kata, okay Pak Ibu lah. Haa, bayar macam tu. Okay semua you all get ready. Nak simpan duit kat Maksu, you all buat tabung you all sendiri. Alah tak apa, menabung je sampai RM10,000 pun okey. Nanti nak shopping jubah pula nanti, nak beli kurma pula nanti. Mana tahu, dia kata dah mahal sikit, dah jadi RM6,000 lah. Kan gitu kan. Mana nak tahu, kita duduk first class. Tengok-tengok bila kumpul, bukan setakat kita RM6,000 je kita kumpul. Alih-alih kita tengok, dah RM10,000. Memang VIP kita sana nanti. InsyaAllah. Doa kamu sama je. Maksud seorang je doa. Kita doa sama-sama. Kita akan pergi ke Mekah bersama-sama. Amin. Simpan Kak Bat. Okay, sebab jangan simpan dengan saya. Okay, you all simpan dekat tabung you all sendiri.
Okay, moga dipermudahkan urusan kita bersama. This is Herbalife. Okay, you all, apa yang baik ni you all ikutlah. Okay, kita ada cooking class. So, next, nanti you all pun boleh buat cooking class bersama dengan team you all. Okay, you all masuk dulu cooking class saya ni. Okay, pada hari Ahad ni. Okay, nanti saya akan share link dekat grup sembang-sembang. You all tengok nanti sebulan sekali you all boleh buat dengan team you all. Macam tu. So, kelang ngaji pun macam tu. You all boleh je buat. Okay, baca Yasin ke kan? Bulan sekali ke, seminggu sekali ke, terpulang. You all boleh duplicate dah. You all punya ini kelas ngaji untuk next activity you all. Sama juga kita ada exercise. Kan? Macam saya hari Sabtu ni malam bersama dengan Coach Azrai dan Coach Dilan. You all nak tahu tak tips macam mana diorang ada semangat yang kental dapat result yang sangat wow macam tu. Semua pun excited kan? Memang rupanya bila saya sembang-sembang dengan dia ada special rupanya. Tu yang kita nak jumpa pada hari Sabtu malam ni bersama dengan Coach Azrai. So, luar biasa. Semua pun terinspirasi dengan cerita. Ni dia. Nampak tu? Berbeza sungguh si. Masa Coach Azrai datang kat Ipoh macam ni lagi masa tu. So, membuatkan saya terpanggil untuk mereka gather. InsyaAllah. So, get ready semua nanti pakai kasut sukan, sediakan tuala, produk, okay? Kita workout bersama-sama. Masya Allah. See? Dila sebelum ni? Luar biasa. Okay, nanti saya akan share link dekat dekat grup sembang-sembang. Okay? Insya Allah. Luar biasa. Okay, rezeki ya, rezeki buat semua sahabat kelas ngaji hari ini dapat dengar perkongsian Shima yang sangat awesome. Alhamdulillah Kak Aida pun sama tudung kita, Kak Aida hijau hari ini. This is Herbalife. Okay, saya rasa semua penggeng kelas ngaji ni rindu dan tak sabar nak jumpa Shima dengan Kak Aida. And insyaAllah. So nanti everything's okay, nanti kita akan buat get the star balik kan. Nanti kita tengok lah sama ada laut ataupun sungai ke kan. InsyaAllah nanti kita akan gather sekali lagi. So untuk pengetahuan sahabat maksud yang lain, Shima dengan Kak Aida hari ni bukanlah nak tunjuk pandai, nak share kan dekat depan sahabat semua. Mereka sekadar berkongsi. So apa yang baik tu datangnya daripada Allah Ta'ala. Yang tak baik tu masing-masing kita improve. Okay. So kita percaya je. Kita nak jadi jutawan pemurah bertakwa. And bonus tu, bonus. Kalau kita dapat pin senior executive president team contohnya. Dan kita punya ramai abundance president team dekat bawah team bawahan kita. Okay, saling mendoakan tim bawahan kita. Saling mendoakan kita punya ablan kita, coach kita, okay, mentor kita. Alright. So, setakat ini saja, masya-Allah, saya rasa result Shima sangat wow dan tahniah Kak Aida mempunyai diamond yang sangat luar biasa macam ni. Saya pun tak sabar nak merentas negeri. Sebenarnya hari ini 16, sepatutnya 16 ke 17 sepatutnya saya hari inilah. Hari ni, ayalah. Sepatutnya hari ni saya pergi ke Perlis ambil anak saudara saya. Tiba-tiba malam tadi, dah tengah malam baru dia bagi tahu. Tak jadi, Maksud tak boleh ambil. Dia kena naik bas Unimed balik ke rumah Maksud. So, tak jadilah pergi ke Perlis, kan? Kalau tidak, memang akan singgah rumah Kak Aida. Sebelum sampai Perlis, saya singgah rumah Kak Aida. Okay, no problem. Right, yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala. Ya, kita cuma merancang. Okay, itu hanya yang menentukan, insyaAllah. So, harap bersabar semua. Nantikan surat cinta daripada saya. Saya tak tulis apa pun. Saya just pakai lipstick. Saya cium je dekat itu tu, dekat envelope tu. Lepas tu, saya post je dekat you all. Okay. So saya parti maksud. Ya, saya terbangkan surat cinta tu dan dengan apa ni?
dengan saya mulakan bismillah dan saya mendoakan you all president team. Masya-Allah. Okay. So highest energy, ya, yeah. Jangan lupa upgrade customer NC. So bila kalau you all dah dapat leads tak dapat nak jawab lagi, macam biasa terus berdoa, okay, buat sedekah, right? InsyaAllah, ya, luar biasa. Okay, so setakat itu saja pada hari ini. Kita akan jumpa pada hari Isnin nanti. Okay, InsyaAllah kita tutup majlis ilmu kita bersama dengan Ustaz Fuad. InsyaAllah. Terima kasih Kak Aida, terima kasih Shima, kongsi pagi ni. I love you. Take care, kita jaga kita. Si abang kita dah sampai. Okay, terima kasih Mak Su, Kak Ida, masya-Allah tabarakallah. Alhamdulillah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa khususan li kulli hajatina wa anta a'lamu bi hajatina ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأنسوب وتلين بها السموم وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Lagu Filipin. Oh, muka-muka presiden tim. Sebenarnya insyaAllah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada. Okay, terima kasih Mak Su. Terima kasih. Sebenarnya tak hadir. Ina. Tapi aku
Finas. Indi juga. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Coach Dila. Kita jumpa hari Sabtu malam. Lim. Lim. Mami Rozi, Saida, yeah, automatic senyum sampai ke telinga. Jama ini, Saida Linda. Menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna Ustaz Azman. Eh, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. 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 Terima kasih Ustaz.